kita jumpa lagi dalam Memory Express. Hanya di Sensasi. Ah, macam minggu depan best tak lagu-lagu? Of course lah, gerik-gerik. Kata namanya Memory Express. Mesti lagu yang kata orang tu membawa anda ke kenangan silam gitu. Ah, dan minggu ni lagu lagi best-best. Kalau tak percaya, lagu tiga pertama yang akan anda dengar ni, first lagu. Lagu dari nyanyian. First lagu pula. Salah apa je tau saya. Lagu akan kita paparkan lagu rock habis, babe. Lagu rock habis. Yang dinyanyikan oleh Ellie AXL yang berjudul Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Ha, kalau ada rock-rock, kita bersama dengan Kak Girl atau dikenali juga sebagai Rahimah Rahim dengan lagunya Semanis Manis Gula. Manis macam saya. Don't you think so? Tak, eh? Okay, sorry. Gran, sekarang ni kita nak dengar lagu apa? Beliau ni dulu memang seorang penyanyi tapi juga berbakat untuk mencipta lagu. Nak tahu siapa? M. Rahmat dengan lagu Tangisanku. Membawa perpisahan, berpisah
manis gula, gula madu. Semanis manis kata ku tak tahu. Percaya tidak bukan maksudku. Cuma kurang niat di hatimu. Matinya pula semu karena lagu tiga pertama tadi kita tayangkan untuk anda kan? Best kan? Lagu seterusnya lagi best-best. Kalau tak percaya, don't tell me anda cakap lagu seperti Fatima. Apa tu Emma Amin tak best? Lagu Sayang Jangan Mengenang. Ni lagu yang pernah popular pada tahun 60-an. Confirm lah best. Takkan lah tak best. Kemudian, Endang Estorina dengan lagu Isteri Yang Setia yang pernah popular pada tahun 80-an pun akan diputarkan untuk anda juga. Dan sekarang ni kita nak dengar lagu. Title dia kan? Very unique lah. Putera Kodok. Bukan Cik Kodok. Putera Kodok yang pernah dinyanyikan oleh A. Kadir. Kalau tak percaya, kita dengar. Tepi kolam
Aku usah diingat lagi. Mohon maaf ku pun
pulang, jangan malam-malam. Kemarin pulang jam 10, sekarang jam 11. Aduh, abang ini kan montir. Kemarin benerin mobil mogok, dibenerin mesinnya, setirnya copot. Sudah beres semua, supirnya sakit gigi. Terpaksa abang mesti benerin dulu gigi supir. Aduh, payah. Merupakan segmen saya rasa memang ramai sangat suka segmen ni sebab segmen dedikasi. Segmen apa? Laguku untukmu dari gua untuk lu. Terdengar. Saya Muhammad Noor dan isteri saya Salbia menunjukkan lagu ini kepada anak saya Nurhida dan semuanya, penyanyi Aris Watan. Saya Din Parang tunjukkan lagu Aris Hariwatan iaitu Cinta Tak Kenal Siapa kepada teman-teman saya yang berada di Kampung Ubi Karaoke. Semoga mereka semua bergembiralah hendaknya. Cinta Tak Kenal Siapa. Salah
okey. Kenapa saya nyanyi dangdut-dangdut? Kerana segmen Yok Karaoke ini berkata lagu dangdut yang dinyanyikan oleh Zaliha Hamid yang berjudul Pria Idaman. Lagu ni ialah ciptaan Mukhtar B yang dulu pernah dinyanyikan oleh Elvi Sukasih. So, apa lagi kita dangdut? Abang-abang, kakak-kakak, kalau anda lihat di sini ni semua permainan-permainan pada tahun 70-an. Kenapa saya ada tempat permainan 70-an? Kerana lagu yang terakhir yang akan kita tayangkan merupakan lagu yang pernah popular pada tahun 70-an. Dari kumpulan asal Singapura tau. Kumpulannya nama New Faces dengan lagu Merah dan Ungu. Okey. Oleh dari itu, kita jumpa lagi minggu depan dengan lagi lagu-lagu yang best-best, yang hangat-hangat, yang nostalgia, yang old school, yang makrok-makrok. Pasti akan membalikan kenangan silam. So, jumpa lagi dalam Memory Express. Bye-bye!
diri yang menjadi ancaman. Pantas berselindung di sebalik alasan. Tidak diperlukan bila kau sibuk berpelukan. Itu andaian tapi tiada keputusan. Ingin aku ungkai apa yang tersirat. Menyirap bila aku lihat kau meligat. Dengan dia engkau melihat aku meluat. Tak keruan luka kau beri tak terubat. Cuma aku minta kau beri satu jawapan. Kenapa berpacaran kalau tak mampu bertahan. Sulitnya kita mencoba kawal keadaan. Tiap hari kita cari tapi tiada persamaan. Mengapa sahabat aku yang kedua? Mengapa bertiga aku mahu berdua? Aku nak stop now no more. Terus tukar nombor. Aku gerak solo and you say.